masa Tok tengok mayat tu, mayat tu sampai daripada balik dia off lah. Balik off tengok mayat sampai kan? Ya. Yeah. Kejadian tu berlaku pukul berapa agak-agaknya yang Tok dengar cerita? Tok ingat anu Tok balik tu ingat dalam pukul lebih kurang dah lupa dah. Siang ke malam tak kisah. Siang. Siang lagi lah. Ya lebih kurang dalam pukul 2-3. Jadi rondaan tu siang lah. Ya. Yeah. Rondaan tu siang, kemudian polis tu mati dan dia dibakar di situ lah. Ya. Kemudian anggota bantuan sampai ke tempat itu dan ambil mayat. Ya. Dan apabila mayat tu sampai ke balai polis, keadaan mayat tu memang rentung semua sekali eh. Pakcik tak tengok mayat tu. Tak tengok lah. Diorang cerita lah. Cuma mayat tu bila dah mati tu dibakar ni pula dah. Dibakar pula lah. Dibakar lah cerita macam tu lah. Itu dia kata polis tu kata yang nampak apa dia punya Malaya polis itu. Lambang tu masih ada lagi pasal dia bersih tak makan api lah. Habis-habis semua sekali habis lah, dibakar lah. Okey, itu satu. Kemudian yang kisah dia mengelembu tu, maknanya polis ni mati kena tembak dia mengelembu. Ada 3 orang yang mati ni dia mengelembu tu. Ya, komunis. Komunis pun mati jugalah. Komunis 3 orang. AC yang... AC mati juga ni. AC mati. Jadi komunis yang mati tu dia ada star, ada bintang eh? Satu paku. Tok tengok di masa tu sandran. Satu paku. Masa tu Tok bertugas di mana? Saya kerja di sandran lah. Central. Yeah. Baik, saya nak tahu. Dekat kawasan itu, pada masa tu, siapa antara komunis yang begitu terkenal sekali di kawasan tu? Siapa? Ada tak orang beritahu siapa kawasan itu kenal? Macam dekat Sungai Siput tadi saya dengar cerita nama dia Maniam. Ya, Maniam. Maniam. Kalau di Ipoh sana siapa nama? Nama saya tak tahu. Tak ada. Pada tahun-tahun tu nama Cimpeng pernah kedengaran tak? Ada. Nama kedengaran je lah. Ya, saya. Rasid Maidin? Ada dengar-dengar cerita. Tapi tengok tak ada. Yelah. Samsyah Fakih? Dengar cerita ada. Dengar cerita sajalah. Ya. Wahi Anwar? Dengar cerita je lah. Ablah Sidi? Rasidi lagi yang ada. Ada semua tu, nama tu lah? Ya. Yang lain-lain nama? Yang di Johor ni ada polis. Mak Indra. Mak Indra. Mak Indra daripada Johor kemudian dibawa ke Taiping dan digantung di Taiping. Ya. Mak Indra. Tetapi di sini siapa yang terkenal? Di Perak ni siapa? Melayu. Ada tak komunis Melayu? Dia orang cerita lah. Dia orang kata Rasid Maidin. Rasid Maidin Perak eh? Ya. Okey, Tok tahu tak masa tu pernah tak diceritakan berapa banyak regimen dekat Perak ni, regimen apa komunis? Tok tak tahu. Tak tahu kan regimen mana eh? Ya. Komunis tak tahulah regimen mana. Okey, selain itu saya nak tahu, semasa penugasan Tok dalam masa darurat tu, ada tak bantuan askar luar? Fiji pernah sampai sini tak? Ada. Fiji? Ya. Gurkha? Gurkha ada. Gurkha ada? Ya. Pernah sama dengan Gurkha buat rondaan? Tak ada masuk. Jadi AC biasa je lah. Orang lain aja lah. Masa tu saja. Kemudian selain daripada tu, kalaulah Tok jaga kat situ, dua cerita yang ada ni, selain daripada tu, ada cerita-cerita lain yang mereka ceritakan tentang polis mati? Lain, apa ni, Tok yang tahu itu je, tempat lain Tok tak tahu. Nama Pak tak ada gigi dulu, Bapak cerita. Nama Pak tak ada gigi, tidak Bapak mati Bapak. Itu dekat Matulan. Sungai Siput? Sungai Siput banyak mati. Banyak Sungai Siput mati ni. AC. Memang betul. Ini ada satu kes ni pada tahun 1954-1953 ni. Ada 6 orang mati di Sungai Siput. Yeah. Tahu apa cerita dia? Itu Palma tu. Dia orang cerita lah betul tak? Tak kisah lah. Dia kata kalau dia tembak tu mesti tak miss pun. Mesti kena dia kata dia pandai tembak. Dia orang cerita. Siapa yang tembak pandai? Palma tu komunis yang... Perumal. Perumal apa ke nama dia? Perumal atau Maniam? Maniam. Makna Maniam ni memang pakar menembak komunis pada masa tu lah. Dengan cerita macam tu lah. Tok dengan cerita tak pernah bertugas sana. Maknanya situ memang paling besar sekali Maniam lah. Dengan cerita gitu. Selain daripada tu, yang Tok tahu dekat mana eh? Kawasan mana lagi? Di Sungai Diam ada pos AC kena ambush. Sungai? Sungai Diam di... mati tak mati betul tak tahu masa tu duduk balai cungkai dulu macam kita ada ember Sungai Diam ada lah sungai dia. Mungkin ada Sungai Diam ya. Sungai Diam. Berapa ramai polis kat situ yang mati tu? Dengar cerita ada AC mati dia seorang. Kampa Perak? Kampa tak tahu. Tak tahu. 11 orang polis mati di sana eh. Ya. Tu tengok eh. Okey, Sungai Siput ada mati, Kampa Perak paling banyak juga, Batu Gajah pun ada juga. Banyak. Silibin Hill Perak pun ada. Pembroke Estate tak tahu ni Tok. Yang yalah pasal orang lama ni kena ingatkan dia Temenggu, Taiping, Perak, Tafarut, Cemoh. Cemoh tak tahu ni Tok. Cemoh cerita. Cemoh pun ada AC mati.
Masa tu Tok belum kerja no. Tok kerja di Lombong je. Seorang SC mati. Di Lombong mana? Di Lombong Chong Awin. Bukan Chong Awin. Apa ni? Dia Cina tu dah masuk Islam. Masa tu dia kerja Lombong tu lah. Lepas tu dia kena ambos. Dia escort. Tokyo tu kena ambos. Yang mati siapa? Melayu, Cina? Melayu. Yeah. Sin Chong Hin Lahat Ipoh? Bukan anu eh? Ya, ya. Itu pula tanpa banyak. Gantang Division Terano Tanjung Keling. Tak banyak. Tapi saya nak cerita yang banyak aja. Yeah. Jadi, Jalan Degong Kampar tu tak tahu eh? Ya, tak tahu. Kampar kemudian dekat mana ni? Pembroke Estate Teluk Anson itu dah jauh sangat kan. Lompat Long, tapi saya lebih suka maknanya kawasan Ipoh lah. Maknanya kawasan Ipoh untuk memang mengatakan bahawa peristiwa yang berlaku yang masih ingat lagi tu iaitu di kawasan Batu Tiga Suku Keramat Pulai. Yeah. Kisah anu tu lah. Yeah. Lain-lain tu tak adalah. Wan Lee Main Perak ni saya pun tak tahu kat mana ni. Semua tak ada. Okey Tok. Saya nak tanya lagi selain daripada tu. Maknanya zaman tu memang komunis cukup banyak lah kan? Banyak. Tok pernah tengok komunis kan? Masa tu kan? Ya. Yeah. Mereka pakai pakaian warna apa masa tu? Hijau ke kuning? Hijau. Kuning. Tapi tengok pakai uniform yang Tok tengok nampak hijau kan tu kuning. Bukan hijau ni kuning. Kuning kan? Masa komunis merintah 14 hari, Tok dah dewasa tak masa tu? Oh, dah. Dah besar? Komunis merintah 14 hari. Lebih kurang tahun 45. 45, hujung 45. Masa bulan puasa. Ya, ya. Masa tu Tok duduk di mana? Cepon, sebelah Cepon. Cepon duduk di bawah. Masyarakat Melayu di sini ditindas tak oleh komunis. Masa orang Melayu ditindas tak oleh komunis masa tu. Masa Cepon, masa komunis merintah 14 hari. Ditindas macam mana? Ada tak yang mati dibunuh? Ada. Orang Melayu. Yang Tok masih ingat siapa contoh dia? Dengan cerita saya minta orang faham lagi. Dengan cerita yang curi ayam pun kena. Curi ayam pun dia bunuh dia. Baik. Apa orang Melayu sini buat masa tu? Tak berani apa. Buat apa yang tak berani. Ada tak mereka pergi belajar dekat Sungai Manik ke? Tak ada. Pasal Sungai Manik ada seorang Pak Anu, Pak Kia yang menentang komunis? Itu Pak tak apa Anu lagi lah. Dia orang Perang Kaum. Tak tahu eh? Perang Kaum di Lambu Kanan? Dia tu, tak ingat. Kisah Kiai Salih di Batu Pahat? Dengar cerita je. Dengar cerita lah. Ya. Jadi dekat sini, kisah ataupun tentang perang perang panjang atau selendang merah tak ada kat sini eh? Sini tak ada. Sini tak ada. Selendang merah tak ada dekat sini. Tak sampai kat sini lah. Okey lah, tak apa lah.